Setelah 5 hari dilaksanakannya pelatihan Advanced Counter Messaging Course yang diselenggarakan di Pagedangan Room Santika Hotel Premier BSD, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setio Wasisto secara resmi menutup pelaksanaan ICTAP tersebut. Jenderal Bintang 2 itu mengatakan bahwa pelatihan ini sangatlah penting, bahkan sangat berdampak sekali nanti untuk disampaikan kepada rekan-rekan kerja Polri di beberapa polda untuk meningkatkan jumlah dan meningkatkan kemampuan dalam rangka counter messaging ini. Kepala Divisi Humas Mabes Polri itu juga menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Kita harus belajar, kita harus menambah ilmu untuk mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan seperti sekarang ini. Setio juga berpesan, jangan segan-segan untuk mencari referensi-referensi buku-buku tentang counter messaging, counter narasi, counter opini untuk menambah kemampuan dan menambah kepercayaan diri. Yang tanya itu, Kak Fadil, pertama-tama saya selalu mengingatkan kepada kita semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Rekan-rekan sekalian, tadi sengaja saya minta ditunjuk yang bukan dipersiapkan, karena memang saya melihat bahwa pelatihan ini bukan hanya untuk yang dipersiapkan dua orang itu, tetapi adalah untuk semua peserta. Ya, oleh sebab itu terima kasih kepada rekan Teddy dan Fatri yang sudah menyampaikan paparannya, apa yang disampaikan oleh Pak John tadi bahwa menyampaikan sesuatu atau presentasi itu bisa juga menjadi intimidasi bagi kita. Ya, ini baru menghadapi sekian orang. Kalau kita menghadapi media, seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia bisa melihat Anda dan bagaimana gestur Anda, bagaimana konten yang disampaikan kepada media. Para hadirin sekalian, saya melihat bahwa pelatihan ini sangat penting, di mana rekan-rekan mendapatkan materi untuk nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan kita di beberapa polda untuk meningkatkan jumlah dan meningkatkan kemampuan dalam rangka counter messaging. Oleh sebab itu, saya mengingatkan bahwa materi yang sudah rekan-rekan terima di pelatihan ini tentunya tidak berhenti sampai di sini. Saya juga setuju dengan Mr. John tadi bahwa kita harus belajar, kita harus menambah ilmu untuk mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan ini. Dari BSD Tangerang, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata. Bapak M. Khoirul Umam dipersilakan.